Dalam dunia digital yang berkembang pesat, munculnya platform penghasil uang seperti WK dengan nama websitenya wkmnc.com menjadi sorotan utama. Telah menarik perhatian banyak orang dengan janji penghasilan yang menggiurkan. Aplikasi WK penghasil uang adalah platform digital yang menawarkan peluang kepada pengguna untuk menghasilkan uang melalui berbagai bentuk menonton video iklan. Dengan tawaran menonton video iklan, pengguna dapat memperoleh bonus harian yang menggiurkan dengan potensi pendapatan tambahan. Namun, seperti halnya platform sejenis lainnya, penting bagi pengguna untuk berhati-hati dan melakukan penelitian mendalam sebelum terjun dalam skala besar, karena risiko selalu ada dalam aplikasi semacam ini. Masa percobaan karyawan adalah 4 hari. Setiap hari dapat menyelesaikan 6 tugas. Pendapatan setiap tugas Rp2.000 dan pendapatan tugas harian Rp12.000. Setiap karyawan tetap dapat merekrut karyawan atas nama perusahaan. Ketika karyawan baru direkrut dan menjadi karyawan tetap, mereka adalah bawahan tingkat pertama Anda, dan Anda bisa mendapatkan bonus rekrutmen sebesar 10%. Ketika bawahan tingkat pertama Anda merekrut karyawan baru dan menjadi karyawan tetap, mereka menjadi bawahan tingkat kedua, dan Anda bisa mendapatkan bonus rekrutmen sebesar 3%. Ketika bawahan level 2 Anda merekrut karyawan baru dan menjadi karyawan tetap, mereka menjadi bawahan level 3 Anda, dan Anda bisa mendapatkan bonus perekrutan sebesar 1%. Jika Anda termasuk A1, merekrut karyawan baru untuk menjadi A2, Anda hanya bisa mendapatkan 10% dari bonus rekrutmen A1, Rp36.000. Posisi bawahan Anda lebih tinggi dari Anda. Anda hanya bisa mendapatkan 10% dari bonus perekrutan level Anda saat ini. Bonus rekrutmen hanya akan diperoleh satu kali pada saat karyawan baru pertama kali bergabung menjadi karyawan tetap. Sebaiknya, sebelum terjun dalam skala besar, pelajari lebih lanjut tentang platform ini dan carilah ulasan serta informasi terbaru dari pengguna lain. Kesimpulannya, WK APK menawarkan peluang penghasilan dengan cukup fleksibel. Namun, Anda harus melakukan penelitian mendalam dan berhati-hati sebelum memutuskan untuk menginvestasikan uang Anda. Ingatlah selalu untuk berinvestasi sesuai dengan kemampuan finansial Anda dan waspadai risiko yang terkait dengan platform ini. Karena aplikasi ini belum resmi dari Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Karena dugaan aplikasi ini akan melakukan penipuan. Ciri utama penipuan berkedok investasi adalah tidak dimilikinya dokumen perizinan yang sah dari regulator. Pengawas terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan, OJK, maka harus hindari aplikasi semacam ini. Karena aplikasi Ponzi semacam ini gak akan bertahan lama, suatu saat akan scam, yang akan kabur membawa uang member. Jangan mudah tergoda oleh janji manis para mentor karena emang itu jebakan. Karena setiap perusahaan yang menghimpun uang harus ada legalitas OJK. Begitulah penjelasan yang admin sampaikan. Semoga dengan adanya video ini bisa menambah wawasan untuk semuanya.